persaingan Liga Malaysia sampai ke kemuncak. Dari Stadium Tuanku Abdul Rahman, sekali lagi Negeri Sembilan akan turun untuk memburu kemenangan mereka yang ke-12 menentang pasukan Melaka United yang berada di tangga yang ke-10 ketika ini. Negeri Sembilan memerlukan kemenangan mutlak untuk mengejar kedudukan pasukan Terengganu dan juga pasukan Sabah. Dan kelihatan di sana Encik Azizan Effendi Muhammad, kaki tangan dari pusat serahan pos laju nilai, akan menyerahkan bola permainan kepada pengadil. Pos Malaysia merupakan penaja logistik dan penaja utama dalam saingan Liga Bola Sepak di negara kita. Terjadi tanduk keluar oleh Syazwan Adik. Sekali lagi hantaran jauh dan peluang di sana. Satu hantaran cantik dilakukan oleh Kuzaimi sehingga hampir tepat untuk ditanduk masuk oleh Gulon. Bekas pemain Felta United pada musim 2014. Oh, cantik satu terupas bangai peluang. Satu rembatan menarik dilakukan oleh Yashir Pinto. Namun diselamatkan baik oleh Ahmad Ashraf Omar. Gulon. Gustavo. Percubaan Gustavo terkena parang. Peluang untuk pasukan Negeri Sembilan. Oh. Satu percubaan menarik dilakukan oleh Gustavo Dos Santos. Hampir-hampir dia dapat menjaringkan gol pribadi yang ke-11. Hantaran cuba mencari Matthew Alves, tidak tepat, dirampas oleh Matthew Alves. Hantaran ke sebelah tepi, peluang untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan bagaimana? Yashir Pinto gagal untuk menyambar peluang terhidang. Satu hantaran lintang kemas dilakukan oleh Cik Rashid. Ife Dayo Olu Songgun. Dia sudah yakin untuk menewaskan Shihan di sebelah kanan. Namun ketangkasan Shihan, penjaga gol kebangsaan, berjaya menepis sepakan cantik dari Ife Dayo. Kemas tepisan yang dilakukan oleh Shihan Azmi. Permainan berbaki lebih kurang 11 minit lagi di paroi. Aksi separuh masa pertama nampak rancang. Namun kedudukan masih tanpa jaringan. Tandukan dan itu dia gol! Kapten pasukan Negeri Sembilan, Nasrullah Hanif Johan, melakukan satu tandukan tipis glancing header untuk menewaskan Ahmad Ashraf Omar. Bendera Negeri Sembilan dikebarkan di Stadium Paroi pada masa ini. Fadil. Percubaan liar dilakukan oleh Fadil Idris. Pemain yang menyarung jersey pasukan Penang pada musim lalu. Pemain yang berasal dari Perak. Terengganu dan juga Negeri Sembilan turut mengumpul 38 mata. Kedudukan dan itu dia. Oh, sayang. Sedikit saja sentuhan dari Zakwan keluar dari pintu gol pasukan Melaka United. Syazwan Adik. Wan Zahrul Nizam tadi semakin dekat. Bahaya dan ditepis oleh Shihan. Percubaan kencang dilakukan tadi oleh Syamish Samsudin. Pemain pertahanan berpengalaman. Teruskan kata pengadil. Peluang Izzuddin. Dan itu dia gol. Gustavo akhirnya mengambil kesempatan itu. Bergemuruh Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi menyambut gol kedua pasukan Negeri Sembilan.
Satu situasi yang menampakkan mungkin sedikit kerapuhan di bahagian benteng pasukan Melaka United. Hantaran dari Zudin Muhammad Roslan untuk disudahi oleh kedua pasukan. Lepas Yashir Pinto. Oh, satu sepakan baik dilakukan oleh Yashir Pinto namun ditepis oleh Ahmad Ashraf Omar. Dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan Tuan Muhammad Yassin. Pasukan Negeri Sembilan mencatatkan kemenangan berharga untuk mengambil tiga mata.